Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad 16 Masehi. Dikenalkan oleh Sultan Prapen Putra Sunan Giri, dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Penjangi dan tempat lainnya, hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dari Lombok juga Sultan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa. Di Lombok terdiri kerajaan Selaperang dan di bawah pimpinan Prabu Rangkeswari, kerajaan ini mengalami masa keemasan dan kekuasaannya mencapai seluruh Lombok. Selaparang juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam seperti Demak. Kerajaan Selaparang juga sering dikunjungi para pedagang sehingga interaksi masyarakat semakin baik. Pada saat POC berusaha menguasai jalur perdagangan, Kesultanan Gowo berusaha menutup jalur perdagangan POC ke Lombok dan Sumbawa. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa banyak yang masuk dalam kekuasaan Kesultanan Gowo pada sekitar tahun 1618, Bima dikuasai Gowo pada tahun 1633 dan Salemburu tahun 1640. Demikian juga daerah-daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Gowo pada abad 172, hubungan antar Kesultanan Gowo dan Lombok pun dipererat dengan cara perkawinan seperti di antara kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara adalah Kesultanan Demak. Kerajaannya yang pertama adalah Umama Bata Waduk yang bergelar Sultan Demak I atau Sultan Abu Khoir 1611 sampai 1640. Literatur mengenai sejarah Kesultanan Demak di abad 20 dapat diperkaya pada gambaran terperinci syair kerajaan Demak. Syair kerajaan Demak mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kesultanan Demak pada kurun 1815 sampai 1829. Ada 4 kejadian yang diceritakan dalam syair tersebut. Wafatnya sultan, diangkatnya penggantinya, serangan perompak dan meletusnya Gunung Tambora. Syair kerajaan Demak dikarang seorang khatib yang bernama Lukman yang masih merupakan kerabat Sultan Demak sekitar tahun 1830. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.